Jadi Jakarta itu sebenarnya Kang Raffi ada rumus yang pas buat generasi muda dan pekerja seni ya. Kita bikin Jakarta sebagai kota festival. Setuju gak? Setuju. Festival musik, festival film, festival kuliner, festival ini itu ya. Taylor Swift nih. Konser di mana? Singapura Sarina. Amin. Di Sarina dadang Taylor lu nanti Taylor Swift. Yeah. Toko baju Taylor Swift, Swift Taylor ya. Nah, itu pemerintah Singapura Kang Raffi, dia ngasih fasilitas segala rupa 100 miliar. Oke, gede lah ya. Tapi dapat income-nya 4 triliun, coba bayangin. Kebayang enggak? Dengan ngemodalin Taylor Swift 3 hari konser, 4 hari konser, ngeluarin fasilitas, dimudahkan timnya segala rupa, dimanjain 100 miliar, dapat cuannya itu 4 triliun. Kebayang kan? Nah, kalau kita bisa menyelenggarakan kombinasi festival sekelas Taylor Swift kali 100 festival, kombinasi ya Kang Raffi ya, tugas kamu tak? Dari yang skala internasional, nasional dikali 100, itu hasil studinya bisa menghasilkan 140 ribu lapangan pekerjaan, coba ya. Dan nah ini yang kerennya, dan 100 triliun perputaran ekonomi untuk kota Jakarta. Tepuk tangan untuk Jakarta. Tapi Jakartanya harus dibenerin, betul nggak? Oh. Pulang dari JIS masih 5 jam kan, kasihan. Jadi aksesnya, dan dibanyakin tempat-tempat konsernya.